itu anu-anunya kursus di situ nah. Pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Sungguh Minasah Kabupaten Goa mulai digelar. Setiap siswa yang akan masuk ke dalam ruang kelas harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan dengan menggunakan dan juga menggunakan masker. Siswa yang hadir juga hanya 50% dari jumlah siswa di kelas dan jarak tempat duduk siswa juga diatur. Selain itu, setiap siswa harus sudah menerima vaksin dosis kedua. Sementara siswa yang baru menerima vaksin dosis pertama hanya bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Rasanya? Yang pastinya saya senang. Sekarang bisa kembali tatap muka, ketemu banyak teman, bisa bermain lagi sama teman. Dan sekarang tuh sudah lain sama yang online. Karena kalau online kita di rumah, belajar sendiri. Sekarang kita senang karena bisa ketemu banyak teman. Ketemu guru langsung ya? Iya. Ya, jadi berdasarkan dengan surat edaran Kabupaten Dinas Wilayah 2 bahwa yang ikut PTM terbatas ini adalah siswa yang sudah melaksanakan vaksin. Vaksin yang ke dosis yang kedua. Ya, untuk yang sudah melakukan vaksin dosis pertama itu menunggu beberapa saat setelah sampai waktunya baru masuk. Nah, untuk yang belum vaksin sama sekali karena ada masih beberapa per kelas ada beberapa orang biasanya itu nanti itu masih pembelajaran daring. Itu yang seperti itu. Nah,